hasil babak kualifikasi, dan 32 besar, Korea Open 2024. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil menang atas wakil Chinese Taipei, Chen Chengquan, Chen Sheng FA, dengan skor 21-11 dan 21-16 dalam durasi 27 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fikri Daniel akan melawan pemenang antara Fang Qihli, Fang Jianli. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil menang atas wakil Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei, dengan skor 21-13 dan 21-16 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Leo Bagas akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak kualifikasi tunggal putra, Daniel Dubovenko dari Israel berhasil mengalahkan pemain Inggris, Wang Yuehang, dengan skor 21-11 dan 21-9 dalam durasi 26 menit. Di babak kualifikasi tunggal putra, Son Wan-ho berhasil mengalahkan pemain Inggris, Kar Lung Chun, dengan skor 21-4 dan 21-8 dalam durasi 21 menit. Di babak kualifikasi lainnya, Kim Brun dari Denmark berhasil menang atas pemain Australia, Takru Kai, dengan skor 21-8 dan 21-5 dalam durasi 20 menit. Dan di babak kualifikasi, Chen In Chak berhasil menang atas pemain Amerika Serikat, Garrett Tan, dengan skor 21-12 dan 21-3 dalam durasi 29 menit. Berikut adalah hasil kualifikasi Korea Open 2024 selengkapnya. Berikut adalah hasil babak 32 besar Korea Open 2024 selengkapnya.